Geng, yang kenal aku kan, korang tahu aku ni adalah jenis kedekut tau. Yang mana boleh aku jimatkan kos, aku confirm akan buat. Korang tahu tak, kos penggigian kita berapa tau. Contohnya, cabut satu batang gigi dah boleh mencecah RM500. Ataupun korang buat satu batang gigi palsu dah boleh mencecah RM2,000. Uish, berapa banyak kopi aku boleh beli tau dengan duit itu tau. Jadi, untuk mengelakkan semua pembayaran itu, aku menggunakan electric toothbrush daripada YouSmile Y1 Pro ini. Dia boleh membersih sebanyak 99% lebih baik daripada toothbrush manual korang. Itu baru satu. Aku pilih YouSmile Y1 Pro ini ada beberapa sebab tau. Nombor satu, dia menggunakan berus DuPont. Kepada yang tahu, berus DuPont ni adalah high quality lah. Nombor dua kan, dia ada 3 mode cleaning tau. Nombor satu adalah standard lah, clean mode. Nombor dua adalah white untuk penggemar kopi dan tea tu kan, dia adalah jenis yang lebih susah nak mengeluarkan kotoran tu kan. White mode is for you. Kemudian ada soft mode untuk gigi sensitif. Itu aku pun suka. Dan juga ini feature yang aku suka, di mana dia ada anti splash feature, di mana dia ada sensor apabila korang keluarkan toothbrush itu daripada mulut korang, dia ada sensor, dia tahu, dia akan mengurangkan power dan vibration supaya air tak terpelanting ke mana-mana, kotor semua korang punya sinki kan. Dan juga yang ni paling special, dia ada intelligent adaptive system tau, di mana dalam Y1 Pro ini ada special sensor di mana dia akan adjust dia punya kekuatan mengikut gigi yang korang berus dan juga kekuatan yang korang pegang tau. Apabila korang pegang atau tolak berus gigi tu kuat sangat, dia akan ada sensor dan dia akan bling warna merah, di mana dia akan melembutkan sensor itu, vibration itu, agar gigi korang tak senang rosak. Fuh, berus gigi sekarang bukan main-main siut. Kemudian bateri dia pun tahan selama setahun dan dia menggunakan type C charging yang aku suka, dan dia adalah fully waterproof IPX7. Kan dah bersih tu. Dan juga dengan kabar kan, YouSmile akan ada sale dia pada 6-6 nanti. Jadi aku akan sediakan link Shopee dan Lazada dekat bawah, korang boleh check out lah. Tolong abang, kalau aku tak beritahu korang kan, korang mesti tak perasan kan, Toyota ada mengeluarkan Yaris terkini model 2023. Korang pergi masuk dalam punya website kan, korang tengok bilik-bilik pun, diorang dekat website pun tak tunjuk model yang terkini yang diorang baru saja mengeluarkan. Toyota tak tahu macam mana diorang buat kerja, tapi yang tu tak penting sebab aku tak dibayar. Yang pentingnya, tuan-tuan abang, kereta ada di depan mata. Yaris 2023, aku hari ni akan ahit. Kenapa? Sama. Itu baru aku nak start cerita. Tuan-tuan dan puan, Yaris 2023, apakah specialnya? Dalam video ni, kita tinjau. Let's go. Firstly, tuan-tuan dan puan, aku tak nak cerita banyak sebab Yaris yang terkini dengan Yaris yang sedia ada itu adalah 99%, okay, 95% the same. Sebab muka depan tak ada beza. Aku ingatkanlah Toyota akan mengeluarkan yang facelift kan bagi yang muka yang ini. Tapi muka ini, ada orang yang tak suka, ada yang suka lah. Tapi bagi aku, the design is very unique. Dia makan masa sedikit untuk menghadam seperti Vios yang terkini tu kan. Selepas kalau nak tengok Vios terkini tu, mula-mula tak cantik. Tapi lama-lama macam cantik pula kan. Macam Yaris itu. Tapi malangnya, Yaris yang kita dapat adalah sebiji dari segi luaran, tak ada beza, mata yang sama. Okay, at least kan korang still dapat keep radar sensor itu. Seperti yang korang tahu kan, ya, Vios yang terkini mana ada radar sensor dah. So this one is overall everything is the same, cuma bezanya antara adalah dua spek sajalah, yang mid spek ataupun yang high spek lah, high spek G. Senang nak cam antara kereta ini adalah high spek yang G, tengok ini chrome. Kalau itu chrome adalah high spek. Tengok daripada handle itu, ini adalah E spek lah, E spek family kita lah, sebab itu itu dah ditutup lah. So this is our family car lah. Disebabkan ini adalah Yaris dikirakan facelift model 2023 with minor upgrades, jadi diorang retainkan the look, so it's actually okay to me lah. And also the look is actually not too bad looking kan. And of course, Toyota being Toyota lah, diorang kalau boleh jimat di mana boleh, diorang akan jimat lah. So this one the look is actually original. So from the outer look, you cannot even tell is it the new model tau. Semuanya adalah dekat dalam. Dan juga aku nak beritahu korang lah, diorang tak tukar dekat luar pun actually is okay, sebab harga is actually the same with that additional touches and harga yang sama. Setahu akulah, Toyota kedekut tau. Diorang bagi benda-benda sikit nak charge kita, tapi kali ini diorang bagi upgrades tapi harga tak naik. That is very thumbs up bagi akulah. Okay, jom kita tinjau dekat dalam. Masuk dekat dalam Yaris e-spec ini, push start, tutup pintu and let's go.
Korang perasan tak? Kepada yang tahu, tahulah. Actually, this car is not the latest 2023 facelift upgraded model lah. It's actually the current model. Tapi aku dari sini, aku boleh bagi tahu korang sedikit perbezaan dia. Dan juga aku dapat footage lah. Aku ada pergi showroom, aku dapatkan footage untuk korang, tunjuk korang di mana perbezaan antara yang this one and the upgraded one. Nombor satu adalah dia punya instrument cluster lah. It still uses analog, tapi cuma dia dah tukar kepada warna putih yang maybe you could say it looks better in white. I don't know, that is your personal preference. Tapi yang biru ini pun is actually not too bad looking lah. Dan juga the next is adalah di mana diorang punya steering adalah dibalut dengan leather, tapi leather tu bagi aku rasa lebih lembut dan juga ada white stitching. Ah, korang perasan tak dia punya motif sini? Kesemua yang diorang upgrade itu ada motif warna putih. Dan juga dekat steering ada upgrade paddle shifters, di mana korang tahu the model that we all have right now is all without paddle shifters, walaupun spec G tau. Banyak orang komplain tau, kereta dah nampak sporty, dah nampak cun hatchback semua kan, tapi tak boleh main naik atas naik atas gear dengan paddle shift. Tapi sekarang dah boleh, but only applicable to the high spec lah. Kalau kau ambil yang low spec, tak ada paddle shifters. Yang bagi aku upgrade yang paling ketara adalah dia punya kerusi. Sebab korang duduk hari-hari, korang guna hari-hari, kerusi tu adalah memainkan peranan yang penting kan. Nombor satu kan, dia punya design dah lain. Ada white stripe dekat situ, nampak lagi cantik berbanding dengan yang current model inilah. Sebab current model ini korang nampak ni ada grey sedikit, ada hitam sedikit, nampak macam ini macam colour luntur kan, macam kurang cantik. So the new one with the white line, I think it looks nicer. Dan juga aku dah duduk tau, it feels much more comfortable than this one where I'm sitting tau. Sejujurnya, that is a little bit surprise to me tau. Di mana aku duduk ini, aku ingatkan diorang tukar saja dia punya design. Tapi tak tau, apabila aku duduk, dia punya cushion pun aku rasa lain, dia punya texture pun rasa lain. That is quite surprising coming from a Toyota. Upgrade yang seterusnya adalah bukan sangat wow kepada akulah, adalah di mana dashcam yang newer model itu boleh connect dengan smartphone korang. Ada di mana boleh terus transfer footage kepada phone korang. Tak perlu nak keluarkan micro USB tu, lepas tu nak masukkan ke laptop, semua tu kan, nak transfer semua tu payah kan. Sekarang boleh terus connect. Is that an interesting feature? I don't know lah. Bukankah dashcam zaman sekarang yang korang beli dekat luar tu 70 mile semua tu dah boleh buat ada feature tu? But this one is built-in original daripada Toyota lah. Jadi, tahniah Toyota, tahniah. The last mana upgrade adalah di dalam USB ini. Nampak ni, the original one is 2 USB-A, the normal one. But now, the newer one is 2, also both USB-C dan juga ada lampu nampak cantik sedikit. Selain daripada yang aku sebut tadi tu, kesemuanya adalah exactly the same. The black roof, the same thing that we all don't like, which including myself lah, which is this stupid armrest lah. Dia sampai kejolok ke belakang, buat apa, but you cannot do anything about it lah. This is the design lah, so you have to accept lah. And like we accept the car it as it is lah. Dan juga dia punya kerusi tak ada dah warna grey-grey yang pelik-pelik ni, tak cantik. Yeah, the new one is all black with the white stripes, which is a nicer looking one. Dan lagi satu aku mengharap sangat Toyota akan tukar adalah screen ini dan juga function USB ini untuk Android Auto, Apple CarPlay. Sebab posisi dekat sini, apabila korang cucuk, lepas tu korang connect ke smartphone korang, akan terkeluar macam terjolek dekat sini, lepas tu korang sorok kat sini. Jadi apabila korang driving, ada satu kabel yang mengeluar kat sini, nampak tak cantik langsung. Dan juga steering ini tak boleh depan belakang. Aku ingatkan facelift kan model baru, so at least bagilah function-function. You want to retain everything the same, okay, but bagilah steering bergerak kan. Kenapa lah? Oh betul, okay, jangan gerak. Okay, firstly, I want to share, just hear this. Dia punya sound insulation in this cabin, I tell you, is among the more comfortable one lah. Aku pernah naik, okay, kita compare hatchback lah. Aku pernah naik City hatchback ataupun Myvi. Okay, Myvi maybe cannot compare lah. Okay, City hatchback, the insulation in this cabin is not as good as this car tau. That is if you guys have masuk dua-dua tu, korang akan tahulah. Dan juga pemanduan dia dari segi Yaris ini kan, aku rasa this one gives you the more comfortable drive. Okay, it's not the sporty drive. Sporty drive is definitely City hatchback, and definitely I would say plus points to practicality jugalah. City hatchback memang menang lah, kerusi lipat semuanya. But if you want a more reliable car, suspension comfortable, lepas tu bunyi, tengok sound solution dia sangat sedap, overall drive, dan oh, key point lah, kereta ini adalah mostly focus on comfort lah. So if you want to bring your parents duduk selesa dekat belakang sana, lepas tu tak nak pula yang Vios yang baru tu, lepas tu belakang tu akan memakan ruang kan. Yang ni tak tahu, yang ni ruangan is very the standard size, semuanya boleh masuk dengan selesa, dan juga flat bay dekat bawah situ kan. Itu aku rasa is still an impressive feat lah. Jadi bagi akulah, personally lah, aku dah drive ni dah sangat lama, dan aku boleh bagi tahu korang komen aku, overall owning this Yaris and sama-sama
lama, diorang dah bagikan sedikit spek yang aku cerita tadi tu, harga tak naik. The value proposition of this Yaris is, for now, is very very hard to beat tau. Dan juga, jangan lupa sebab yang ni adalah Toyota Tulen tau. Dia tak ada campur aduk seperti Vios itu kan, pinjam kiri, kanan, perudu, ada exo semua kan. Yang ni tak tau. So, if you still want to get a pure Toyota product, dan aku rasa lah, bagi aku lah, it's maybe the last pure Toyota sedan yang datangnya daripada UMW Malaysia kan, this is the one that you get lah. Otherwise lah, mana tahu, mungkin korang sedang tunggu kan, tunggu model baru kan. Manalah tahu model baru tu macam Vios itu, campur aduk ini-ini lepas tu problem kiri kanan kan. So, if you want a pure Toyota, you better get it fast lah, because I think this facelift is the last one and probably after this dah tak ada dah. Dan kepada tuan-tuan perempuan yang nak tahu aku dapat kereta aku dari mana kan, aku dapat daripada Desmond, dan aku akan sediakan contact Desmond dekat bawah lah. Servis dia mantap dan juga harga yang dibagi tu berpatutan. Ah, aku syukur, aku kautim untuk korang, don't worry. Jadi tuan-tuan perempuan, itu sajalah my sharing session untuk kali ini. Thanks you guys so much, jangan lupa see you next video. Ciao.